dan itu dari majalah Gadis itu ini ingat banget ayah masukin lo lagi kan dulu. Oh iya, Gadis Sampul dulu, pengen jadi Gadis Sampul dulu. Tugasnya masing-masing, kayak aku ngelap-ngelap dengan disinfektan. Oh ya, gak boleh anak kecil pegang-pegang ini. Lihat sih. Pas ayah bawa tuh boneka, emang serem banget boneka. Sampai nangis ayah kerja dia, emang enak lu nih gak kerjain. Bagian tugas buat ngebersihin lemari kaca yang isinya penghargaan piala-piala. Dan aku jelasin di situ semua penghargaan-penghargaan yang aku dapat selama ini. Nih keluarga Ting Ting. Iya dong. Ya udah kerja lagi lah. Ngepel yang bersih, ngepelnya ayo ditekan. Ayo.
Ayo, dia belajar push gitu. Baik, liatin ibu, liatin ibu. Ini piala. Oh, kayak gitu. Nih, nanti lagi nanya-nanya. Keluarga Ting Ting nih. Yang tadi aku lihat nih, semua piala. Ini piala, kok udah 4 gini deh. Ini Anugerah Dangdut Indonesia. Ini tahun 2019. Ini tadi data tembak, dia ingat ke belakang-belakangnya aja. Ini ada, tapi ini beda ya, Inspiration Award. Terus ini juga ada, ini apa nih? Ini sama Anugerah Dangdut tapi ya. 2014. Ini 2014. Wow. Ini ada, ini juga Music Award. Ini piala yang dulu pertama kali awal-awal ngetop nih keluarga Ting Ting. Itu iya. Gadis terfenomena. Dan itu dari majalah Gadis. Dan itu ini ingat banget. Ayah masukin dulu kan. Dulu. Oh iya, Gadis Sampul dulu, pengen jadi Gadis Sampul dulu. Terus ini juga Anugerah Dangdut Indonesia 2015. Sebenarnya ada piala setinggi orang di orang lah, zaman dulu waktu pas lomba-lomba fashion show. Nah, kalau ini piala Bilqis. Keluarga Ting Ting. Dia udah punya piala juga dari sekolahnya. Di Kinderfield. Sini lagi belum dong? Guys, sini lagi deh. Deh, sambil lapor lagi deh. Terus. Terus juga ada dari apa? Indonesian Dangdut Award juga ada. Terus dari acara infotainment juga alhamdulillah ada. Oh, terus ini nih, dulu aku pernah ini nih, dapet nih. Ini nyangkut. Ini sih, keluarin dong sih, sekalian di lock. Ini ada. Oh, itu kayak piala Panasonic. High end. Indonesia 50 Beautiful Woman 2011 High End Magazine. Hahaha. Dulu, awal-awal. Alhamdulillah, ini namanya rezeki nih. Keluarga Ting Ting. Mudah-mudahan setiap tahunnya kalau emang rezeki, ya kita bisa dapat award. Dan itu semua tergantung dengan prestasi kita setiap tahun. Kalau prestasi kita bagus dan selalu ngeluarin karya-karya yang terbaik dan booming dan disukain banyak orang, insya Allah kita pasti dapat penghargaan setiap tahun. Mudah-mudahan ya. Setiap tahun. Ada Social Media Award juga. Ini paling berat guys. Tahun 2019 berat. Ini apa ya? Oh, I'm News Maker. Ini 2015. Wow. Selesai tugas kita bersih-bersih. Yeay. Lihat guys, lihat nih. Lihat sini. Ada santai aja nih.